Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada paket driver plus transistor final, driver APEC B500 plus tech. Ini akan dikirim ke Rembang. Pesanan dari Mas Imam. Pesanan yang ketiga kalinya ini masih. Plus transistor final di 4 set. Untuk yang satu set yang ada di sini nih transistor tech. Ini berbeda ya dengan driver-driver yang lain, dari tegangan biasnya dan juga layoutnya. Untuk karakter nanti kita dengarkan bersama-sama. Untuk kelengkapan produk sebelum dikirim, kita pastikan driver normal ya mas. Yang kedua sudah mendapatkan sekun molek dan juga sekun female dan juga karetnya. Oke, sedikit pengenalan tentang driver APEC B500 Tech. Untuk ground yang ada di input ini sebenarnya belum terhubung pada ground pada driver amplifier. Jadi sebenarnya untuk penggunaan driver APEC itu harus disertakan dengan input balance masih. Input balance. Karena apabila tidak menggunakan input balance, ini akan menemukan tegangan DCO yang sangat tinggi masih. Jadi untuk driver seperti ini ataupun PCB seperti ini harus dihubungkan dulu antara ground input yang menuju ke ground PSU yang ada di sini. Apabila tidak dihubungkan atau tidak di jumper akan menemukan tegangan DCO yang sangat tinggi. Oke, yang kedua di sini saya menggunakan IC NE5532 Exas. Untuk kapasitor kita menggunakan NHC audio di 160 volt. Sudah dilengkapi dengan protektor masih. Regulator menggunakan 12 volt yang dari AC pakai 12 volt bisa, ataupun pakai 15 VAC juga bisa. Dari ekstra trafo mas, nggak ribet pemasangannya. Dan juga ini kelengkapan produknya untuk transistor final dan tech, kita menggunakan 2SC5200 dan pasangannya 2SA1943 di load 524. Untuk driver APEC sebenarnya untuk transistor final ini disarankan yang lebih ya, karena driver APEC ini suara sangat lantang dan bertenaga, dan juga kualitas transistor final itu harus lebih bagus. Ada yang bilang driver APEC ini kelas A masih, karena layout atau skema tegangan bias ini menuju ke emitter. Jadi untuk tegangan bias yang sangat kecil itu sudah membuat transistor final bekerja secara maksimal. Dan pastinya apabila transistor bekerja secara maksimal akan menimbulkan panas. Untuk pengaturan tegangan bias kita sesuaikan aja dengan PSU dan juga heatsink. Apabila panasnya transistor final itu sudah dirasa cukup dan tidak serak, itu sudah cukup untuk tegangan bias sebuah driver amplifier. Oke masih, kita sebelum kita kirim yang pastinya kita pastikan driver normal ya mas. Di sini sudah saya sediakan dan sudah saya instalasi. Untuk tegangan PSU kita menggunakan 45 VAC dari trafo 10 ampere dan juga tegangan regulator di sini menggunakan 12 VAC. Apabila teman-teman menggunakan 15 volt ataupun 18 volt itu sudah bisa masih, karena di sini sudah menggunakan regulator penurun tegangan. Oke, kita pasangkan input. Di sini input saya dari komputer langsung ya mas, menuju ke driver amplifier tanpa aksesoris apapun, tanpa aksesoris apapun. Dan input sudah saya buatkan rangkaian potensio di sini
ini untuk mengatur gain input, dan juga sudah dilengkapi dengan LED indikator 50 cm ya mas, untuk LED indikator signal yang warna biru ini, dan yang warna ini untuk klik. Yang LED kabel kedua yang warna hijau ini untuk on aktif, yang warna merah ini untuk protect itu sendiri. Oke, kita aktifkan PSU nya mas ya. PSU sudah aktif, LED protect menyala menandakan protect belum aktif mas ya. Setelah saturasi selesai, berpindah menuju ke LED warna hijau. Jadi sudah bisa kita tes mas ya. Kita cek tegangan yang masuk di skala 200 volt. Tegangan yang masuk di 60 VDC. Untuk tegangan positif 60 VDC. Imbang ya mas. Untuk tegangan input, kita lanjut di tegangan DCO. DCO di 0, ya. Sudah aman buat speaker. Dan juga untuk tegangan bias, kita cek di tegangan transistor tab. Cek tegangan transistor tab 0,7 mas. 0,6465. Oke, ada perbedaan sedikit. Oke, nggak apa-apa mas. Kita lanjut umpankan pada input. Kita tinggal angkat potensinya aja mas. Untuk signal clip, signal sudah aktif. Untuk karakter flat ya, karakter flat clarity, driver APEC ini sangat rekomendasi buat sound lapangan. Jos imbang. Oke, sudah cukup masih. Untuk menurut telinga saya, dari karakter APEC V500 plus tab ini clarity ya mas, flat. Dan juga untuk tendangan bassnya sangat jeduk ya mas, sangat jeduk. Mungkin ini pasti tendangannya sangat jauh mas ya. Oke, teman-teman yang butuh driver APEC silakan kunjungi profil TikTok saya, dan juga cek di keranjang-keranjang saya. Apabila teman-teman membutuhkan sebuah driver amplifier, pasti kita akan bisa melayani mas ya. Yang pastinya sebelum kita kirim, kita pastikan kondisi driver normal, dan kita akan buatkan video pengetesannya, nanti kita akan sertakan saat pengiriman. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.